Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuat, yang melahirkan hamba-hambamu dalam keadaan sejahtera dan selamat. Dengan ini kami mohon padamu ya Allah, berkatilah majlis ini dan panjangkanlah umur murahkan rezeki yang bernama Ali. Ali bin Zubair, Allah selamatkan Fatimah di bawah. Allah selamatkan.
Ganteng. Ini dah berkawan dengan yang macam buah. Ini ikut. Sendiri mau ingat lah. Sendiri mau ingat lah. Sendiri makan di depan dia. Sendiri mau ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang saudara-saudaraku sekalian. Petang ini kita bertemu dan beraksi di kawasan rumah rakit. Macam tu cakap eh. Kita beraksi di kawasan rumah rakit. Masih layan solo. Rutin nak kena teruskan. Nak tengok luka. Allah Akbar. Kawan nak tengok luka. Dan juga pasang tajuk sedikit. Okey, pendekkan cerita, jom kita kerak. Okey, macam mana lesen? Lesen comel lah. Lesen comel. Ini comel tapi meriah. Comel. Alright. Satu. Dua. Ini banyak. Tiga. Habis. Baru mantap. Tambahan lagi. Tapi putih-putih. Udang putih-putih. Udang putih-putih lagi. Tak apa, tak apa. Kalau nak ada yang kasur ni kan sekejap aje ni. Satu luka sampai 8 ekor ke. Putih apa satu dua lagi tak dua ekor alhamdulillah. Okey, ada tambahan lagi alhamdulillah. Air belum berapa kering bang, terpaksa juga tengah. Janji boleh kait lukanya. Alhamdulillah. Ni bawah pokok terpaksa buka lampu kalau tak gelap bang. Bismillah. Sepet kuning padu mantap. Sawit nak ambil lagi. Lagi. Padu mantap. Habis. Alhamdulillah. Ketutup seko. Tapi tak berapa besar lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Mari sini. Dari sini pada tewas. Padu mantap. Alhamdulillah. Ada bonus bang. Ada bonus. Dah ke depan nak keluar tadi. Bonus bang. Udang ada, bonus pun ada. Alhamdulillah. Sekilo lebih main-main ni. Padu mantap. Alhamdulillah. Ambil udang dulu. Satu. Dua. Tiga. Bonus dulu. Bonus dulu. Bonus lah. La ilaha illallah. So. Tak boleh pusing kau. Sini. Dia dah keraskan badan dia, tak apa.
Jangan ditak keraskan badan dia. Melenting ni kang. Ini dia keraskan badan dia. Yang luka. Alhamdulillah. Bonus. Alhamdulillah. Ya Allah. Bonus. Padu mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi tambahan. Bonus dah ada, kejap lagi nak balik bang. Dah malam, air pun tak apa-apa, kering. Jadi kita sambung besok lah nampaknya. Dah malam betul sekarang, baru kering. Ke memang tak kering sebab hujan. Semalam hujan gila-gila punya. Ni kita ambil lagi 2 biji. Kita balik, kita sambung besok. Alhamdulillah dua ekor. Satu. Sebab nak hantar ketutu tu. Kena ahok tu. Saiz cantik tu. Saiz memang cantik. Okey bang. Kita penutup kat sini, kita sambung besok. Ni ini pun masuk kat bawah apa ni. Padu mantap eh. Bukan apa. Banyak luka belah sini. Nak kena nyusup-nyusup ke dalam. Kalau seorang tu takut tak perasan benda-benda yang berbahaya datang. Kalau siang okey lagi, malam ni jangan buat kerja. Kawasan rumah rakit ni memang dia Amazon lah. Tak apa tak apa, dah tak banyak, dah separuh lagi. Yang penting ketutu tu nak kenakan ahok. Okey, sampai kuning. Alhamdulillah. Kecil seko. Okey, padu mantap, kita jumpa besok. Tentu tadi ya, kilo 2. Tidurlah wahai permaisuri. Morning morning mas bro. Permaisuri tidurlah pejam mata, tidur nyawa. Teng 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 teng. Ku dendangkan, ku nyanyikan, duhai putri jelita. Jika kau tidur lena, mimpikan bahagia.
Tuhan syurga loka. Kau dan aku berdua. Moni, assalamualaikum Mas Bro. Alright, pagi ni kita nak menyusul tajuk dan juga tengok sikit lukah yang semalam. Semalam tak habis tengok, ada lagi lebih kurang separuh lah. Macam tu. Okey, pendekkan cerita, jom kita pergi. Baru mantap. Nusul tajuk tak ada barang. Sambung tengok lukah, malangnya air dah naik pula. Tak apalah, tengok mana yang sempat ni. Mana yang dapat je. Mana yang dapat dia? Air dah naik. Ada siku. Di sini. Spek kuning. Spek kuning, kau mantap. Udang comel. Sebenarnya kawasan ni baru lepas air naik tinggi lagi tu. Yang masa dekat Bukit Terih menggila udang. Jadi kat sini agak lengang sikit lah udang ni. Tapi tak apa, udang-udang tu dalam perjalanan naik sebenarnya. Ada seko agak kasar sikit lah. Macam tadi juga seko dua ekor. Alhamdulillah. Satu comel. Gala ranting. Gala ranting. Aduh mantap. Seko lagi. Alhamdulillah. Tambah lagi seko dua. Tambah seko dua. Teriah. Padu mantap. Comel. Beli seko kecil. Alhamdulillah. Aku rasa ini yang last kot. Dah tinggi dah. Alhamdulillah. Sampai sarap dah banyak. Ada tambah. Ada tambah. Lain sebenarnya tu. Tak kumpau lah. Ada juga bang. Allah Akbar. Lais, lais cermin satu. Sepit kuning, kaleng kuning. Tu dia. Alhamdulillah. Satu lagi comel, biar panggil, panggil ketutu lah. Alhamdulillah. Ada tambahan. Awal-awal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah selesai. Cuma ada beberapa biji je tak dapat nak tarik. Air dah naik dalam 5 biji kot. Itu tak apa, nanti kita operasikan minggu hadapan. Baik, untuk minggu ini alhamdulillah. Dengan ketutu semalam, ketutu ahok dah kena dah semalam. Dan udangnya ni. Kita kira bilangan pula lah. Saya timbang. Ini ada untuk saya carikan untuk seorang kakak tu, Kak Idut. Anak-anaknya balik. Ahok kita ketepikan buat sementara. Bagi orang lain pula kan. Asyik dia je. Alright, kita kira bilangan ni. Satu, dua, tiga, empat, cantik-cantik ni. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas,
12, 13, 14, 15. Eh, macam keluar balik. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada besar sikit lah. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ekor. Nice human, bagi kartu free gift lah, bagi kartu free gift. Nice human. Alhamdulillah. Ah, ada juga. Alhamdulillah, syukur. Kerja dah siap. Kerja dah siap bang. Ah, alhamdulillah. Segala-galanya berjalan dengan lancarnya. Apa tu, sama-sama kita doakan urusan Udin dekat Jambi sana mudah. Jangkanya hari Jumaat ni baliklah. Hari Jumaat jangkaannya, kalau ada tiket dan kalau tidak ada masalah-masalah lain. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong, semua subscriber, semua peminat-peminat serta semua supporter-supporter TBH. Tanpa anda siapalah kami. Dan sekali lagi saya tegaskan, segala perkongsian kami bukan untuk bermegah-megah, tapi kami sekadar kongsikan bagaimana kehidupan insan yang dikatakan sebagai nelayan, bagaimana kerja-kerja mencari udang gala, bagaimana memburu ikan-ikan sungai, jerih perihnya, susah payah kami dan juga nelayan-nelayan lah. Begitulah keadaannya. Bukan untuk menunjukkan hasil yang untuk dibangga-banggakan, bukan untuk memperkecilkan insan-insan lain, bukan untuk memperkecilkan individu-individu yang terlibat dengan aktiviti sungai. Minta maaf sangat-sangat kalau ada yang terasa dengan hasil-hasil yang kami pamerkan. Bukan untuk bermegah-megah, tapi kami berkongsi. Kalau ada info-info, kalau ada pengalaman-pengalaman, kalau ada ilmu-ilmu yang cetek yang saya kongsikan itu, sama-sama guna. Kalau tak nak guna pun tak apa, buang jauh-jauh. Minta maaf sangat-sangat, bukan untuk mengajar siapa, ramai lagi yang hebat-hebat di luar sana. Jadinya alhamdulillah selesai tugasan dekat Gresik. Semua Lukah dapat masukkan umpan, di sini pun dapat masukkan umpan, cuma menajur je. Menajur air pegang. Saya sebenarnya nak menguji teori yang saya dengan Udin dapat ni. Sekarang ni saya mahu kalau air pegang tu, ikan memang tak makan lah. Ikan lain saya tak pasti, ikan tapah memang tak makan dah berkali-kali. Sehinggalah saya cuba lagi dekat kawasan Ulu ni pun begitu juga. Dan apa yang saya dapati dekat kawasan sini sekarang ni, kalau air putih kotor, baru dia makan. Kalau dulu, zaman dulu-dulu tu, air macam ni dan juga air kecil, mengidur dia makan. Sekarang tak. Air menongkat besar dengan air nyurung kecil, dia akan mula makan. Okey? Baiklah. Terima kasih sekali lagi. Maaf yang andai kata ada kesilapan daripada kami berdua sepanjang kami kongsikan aktiviti kami. Sehingga itu kita akan berjumpa lagi dalam episod-episod yang lain, dalam aktiviti-aktiviti yang lain. Jika ada hasil, jika tak ada hasil, insyaAllah saya tak akan kongsikan. Baiklah, terima kasih semua. Sayang you all. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.